sedang melaksanakan penyelaman untuk mencari korban-korban yang ada. Beberapa ATP, kemudian paspor, SIM, KTA, kartu BPJS maupun buku tabungan. Serpian-serpian yang tadi sudah beberapa kita evakuasi. Ada identitas-identitas penumpang dan juga properti-properti pesawat seperti serpian tempat makan pesawat di tempat itu. Pesawat ini terakhir terbang dari Denpasar menuju Cengkareng dalam posisi dirilis untuk terbang. Memang ada laporan mengenai masalah teknis, dan masalah teknis ini sudah dikerjakan sesuai dengan prosedur maintenance yang dikeluarkan oleh pabrikan pesawat.